Guys, aku lagi di pasar malam, lagi kulineran nih. Aku lagi beli Japanese cake. Ini satunya 10.000, guys. Jadi satu kotak itu isi dua, jadi 20.000 nih. Nanti aku mau coba seperti apa enaknya, karena kue ini viral di TikTok, di YouTube yang wisata kuliner. Tuh guys, dari mulai masuk pasar lama, ini jalanan ditutup. Ini kan jalanan mobil. Nih, semua kuliner itu dari depan sampai belakang. Nanti akan aku perlihatkan ya seperti apa jajanan-jajanan di sini. Dan pasar lama ini dekat stasiun Tangerang. Tuh guys, lihat. Ini kuliner semua, tuh lihat. Tuh. Semua makanan ada di sini. Dan ini adalah jalan yang menuju ke arah sini. Biasanya angkot sekarang ditutup dan tidak boleh ada angkot ataupun mobil pribadi. Jadi dibelokkan ke kiri. Itu sampai ujung situ juga kuliner, guys. Aku mau tunjukin ya. Yaudah deh, sini deh. Ini juga ada deh. Dede pegangin bunda di belakang ya. Tuh guys. Mana iya? Makanan tuh seblak deh. Tuh guys, semua makanan dimsum. Tuh kopi-kopi. Semua ada makanan, guys. Penuh banget. Ada makanan. Tuh semua makanan ada, guys. Dede mau beli apa? Tuh kentang mau. Tuh. Itu kentang. Hah? Nah, mau beli kentang ini di aurinya. Ya udah, sana beli. Mas, berapa, Mas? Satu dong, Mas. Kentangnya ini satunya 15.000. Tuh guys, rame banget ini. Mau apa lagi deh, aduh. Hah? Di sini ada sana es podeng. Aku mau beli es podeng. Yang di sana itu. Rame banget. Iya, lihat. Lihat guys, ini rame banget. Tuh lihat. Ngantri banget ini. Penuh banget sampai ke dalam. Dalam ini, guys. Punya bersuamiku. Udah dipanggil apa belum? Itu kakak tawarin, Dek. Bosong lagi dong. Belum dipanggil juga? Belum dipanggil? Guys, ya Allah, ramenya. Jadi kuliner kayak gini itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 3 sampai jam 10 malam. Tuh, lihat. Waduh, banget ya. Dede, harus lihatin bunda, Dede. Rame banget ya, guys. Kita beli es pudeng di itu, Dek. Penuh banget. Itu di mana? Oh, itu tuh, Dek. Udah es pudeng mah di sana, Dek. Ramai banget, guys. Ramai banget. Kita mau beli es pudeng di sini. Enak banget ini es pudengnya. Mas, esnya masih ada? Ada banyak. Dede mau enggak? Berapa sih masaknya? Tiga deh, boleh. Padet banget, guys. Dede, ayo, Dek. Kita lewat sini aja, guys. Di situ. Dede mau pegang mana ini apa itu? Kita lewat sini aja biar nggak padet, guys. Lewat jalan tengah nyesek banget.
padat banget. Dede. Rame banget, guys. Ini kulineran di pasar lama. Aku baru ke sini loh. Kalau malam gini biasanya aku ke sini tuh siang. Ternyata penuh, ternyata rame. Suamiku sampai kaget. Pikirannya enggak kayak seperti gini. Halo, Dek. Aku kalau ngajak ke sini suamiku pikirannya pasar malam biasa. Kayaknya kaget pas ke sini. Kita lewat sini aja. Mau lihat. Ini satenya enak tau. Sate Pak Selamat. Lihat, guys. Dede lewat sini aja ya, Dek. Apa? Lewatnya ke sini aja ya. Iya. Dede udah jajannya. Mau beli apa lagi? Kuenya udah selesai tuh. Mau beli apa lagi? Kalau udah berarti pulang. Di Auri masih pengen jajan dan masih kebingungan. Semua mau dibeli. Guys, aku mau pulang. Udah gak tahan nih, penuh banget, guys. Tuh ya. Anak cewek pengen terus sampai jam 11, guys. Tapi ini udah capek. Kita mau pulang. Kita pulang arah sini. Tuh, kasih motornya. Kita pulang dan naik mobilnya dari sini.